بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Ikhwati fillah Ma'asyir al-hadirina wal-hadirat Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat Yang mudah-mudahan kita semua diridai dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuja Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini alhamdulillah kita diberikannya kesehatan, diberikannya kesehatan, kesempatan dan juga nikmat iman. Yang dengan nikmat itulah pada maghrib ini kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini tujuannya tentu saja adalah untuk bertakarrub untuk beribadah maghrib berjamaah sudah kita laksanakan kita berharap mudah-mudahan itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan duduk sejenak di sebuah majelis majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah bagi kita bersama untuk menyempurnakan pengetahuan agama kita yang dengan demikian nanti akan sempurna pula pelaksanaan agama itu. Mudah-mudahan kita semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dengan iman dan dengan ilmu yang kita miliki. Uh, kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa berupaya untuk mentauladaninya Rasul itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan sebuah syariat yang wajib kita tunduk dan kita taati kepada sunnah-sunnah beliau mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa selamat baik di dunia apalagi nanti kehidupan kita di akhirat kelak Mudah-mudahan kita berharap kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumal mahsyar. Yaumal la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, bahwa apa ibu, -ibu yang dimuliakan Allah. Uh, pada maghrib ini seharusnya diisi oleh Ustaz Rahmat ya, Ustaz Rahmat Hidayat tapi karena belum berhalangan maka Alhamdulillah kita dimudahkan Allah Allah untuk tetap ngaji, untuk tetap belajar dan yang akan kita bahas pada maghrib ini adalah lanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya di mana kita baru menyampaikan satu poin yang terkait dengan Uh, tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah untuk menyampaikan agama ini secara keseluruhan. Baru satu poin yang kita bahas, karena dulu kita katakan bahwa secara garis besar, agama ini secara garis besar bisa dibagi kepada tiga: ada perkara-perkara agama yang berkaitan dengan. al-aqidah, al-tauhid, al-iman dan ada nanti perkara-perkara agama yang berkaitan dengan as-syariah. As-syariatul Islamiyah, syariat Islam. Dan ada nanti perkara agama yang berkaitan dengan al akhlaq al-karimah. Akhlak, akhlak dan etika-etika yang baik. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampaikan seperti apa itu Al-Quran dalam memberikan penjelasan tentang Tauhid, tentang Akidah. Karena itu adalah di antara tujuan utamanya. Itu Alhamdulillah sudah kita berikan penjelasan yang cukup luas. Untuk maghrib ini kita lanjutkan pada poin yang kedua bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan syariat. Jadi, dalam hal ini berbeda, berarti makna antara akidah dengan syariat, karena akidah itu lebih kepada keyakinan hati terhadap banyak hal. Banyak hal ini kepada Allah beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhir, itu semua perkara-perkara gaib yang harus kita imani. Dan itu semua adalah kerja hati. Jadi iman itu lebih kepada kerja hati, meyakini sesuatu yang mungkin saja oleh akal kita tidak bisa saja tidak masuk akal. Tapi karena yang diperlukan di situ bukan akal tidak masuk akal pun tidak apa-apa karena yang penting di situ adalah iman hati yang hati yang meyakini maka persoalan iman nanti jangan dibaca pakai akal itu Jibril itu turun dari langit sana menuju ke, ke dunia ini untuk menemui Nabi Muhammad membawa wahyu akal kita akan bicara berapa lama itu masanya Jibril turun dari atas ke bawah jangan diukur pakai akal kita Jibril bisa sam bisa sampai secepat mungkin baru saja mau turun sudah sampai ketemu Nabi Nabi Muhammad jangan bayangkan perjalanan kita nah, karena memang malaikat itu tercipta dari cahaya karena dia tercipta dari cahaya dia memakai hukum cahaya juga kalau ditanya sekarang berapa kecepatan cahaya satu detik itu berapa kilometer kecepatan cahaya ya kan jadi persoalan iman lebih kepada keyakinan yang ada di hati kita dan kita wajib meyakininya sulit itu meyakini yang tidak nampak itu maka dulu orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah dulu dikiranya ketika mereka menghadap ke Ka'bah, mereka umat Islam juga menyembah Ka'bah. Kena Kaabah yang nampak Dan mereka mempertanyakan Mana Tuhan kalian kok tidak nampak Sampai ditantanglah Nabi itu kan Lan laka hatta jahrah. Belum kami akan beriman Sampai nanti kami Melihat Tuhanmu secara Secara terang, secara nyata Itu tidak akan mungkin Sebagaimana dulu umat Nabi Musa juga meminta Agar diperlihatkan perlihatkan Tuhan. Rasul bilang saya ini hanya manusia biasa yang diminta untuk menyampaikan menyampaikan risalah. Itu akidah, tapi kalau syariat, syariat itu lebih kepada kerja nyata, kerja zahir. Salat, puasa, haji, itu kan amal nyata itu, amal zahir yang masuk dalam kategori syariat yang akan membuktikan apa yang ada pada hati. Jadi syariat itu sebagai bukti dari akidah. Ketika seseorang itu meyakini bahwa rasul itu adalah utusan Allah, itu iman. Apa bukti imannya kepada rasul? Dia tunduk kepada rasul itu dalam amalan-amalannya. Nah, jadi itu syariat namanya itu. Yang syariat itu sekali lagi lebih kepada aturan-aturan Al-Quran yang berkaitan dengan amal zahir, amal nyata dalam kehidupan kita yang membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quranul Kerim itu ada panggilan-panggilan yang khusus untuk orang-orang yang beriman Ya ayyuhallazina amanu orang-orang beriman Siapa yang dipanggil di sini? Yang dipanggil di sini orang-orang beriman Orang-orang yang sudah berani menyatakan imannya kepada Allah dan imannya kepada Rasul Dimintalah mereka untuk tunduk melaksanakan Melaksanakan berbagai macam bentuk aturan-aturan agama Maka ada sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan bahwa apabila ini ungkapan dari Ibnu Mas'ud salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izha sami'a Allah ta'ala yaqul Ya ayyuhalladzina amanu Ini kata Ibnu Mas'ud. Jadi kata beliau begini. Apabila kamu mendengarkan Allah berkata mendengarkan di sini maksudnya kalau kita membaca perfirman atau perkataan perkataan Allah Subhanahu wa taala atau ketika didengarkan ada orang yang menyampaikan perkataan Allah itu itu maksud dari sami'atullah mendengar Allah bukan mendengar Allah langsung tapi mendengarkan firman Allah yang di yang disampaikan kalau kalian dengar nanti firman Allah yang mengatakan ya ayyuhallazina amanu Wahai orang-orang yang beriman, fa'asilah Tolong dengarkan baik-baik. Dengarkan itu baik-baik. Kenapa demikian? Fa'innahu, karena sesungguhnya dalam panggilan itu khairun ada kebaikan yang kamu diperintahkan untuk melaksanakannya tusrafu anhu atau mungkin saja di balik panggilan itu ada sesuatu yang buruk yang Allah ingin menghindarkan kamu dari yang buruk itu. Nah, ini kata Ibnu Mas'ud. Jadi kalau didengar firman Allah ya lazina amanu berarti ada dua kemungkinan. Di balik panggilan itu mungkin ada kebaikan yang harus dikerjakan Allah menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan itu au syarrun tusrafu anhu atau mungkin saja di balik panggilan itu ada satu keburukan yang Allah ingin kita terhindar dari keburukan itu. Nah, ini kan nanti contohnya banyak sekali. Dalam Al-Qur'an yang diawali dengan ya ayuhal lazina amanu itu kira-kira 95 atau 96 yang diawali dengan kata ya ayyuhallazina amanu. Yang yang nyata-nyata aja yang paling sering kita dengar umpamanya. Ya ayyuhal-lazina amanu, kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhal-lazina amanu, kutiba alaikumul qisas. Hai hey, orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa. Berarti kata Ibn Mas'ud tadi Kalau ada kata ya ayyuhal lazina amanu maka akan ada dua kemungkinan sesudahnya ada kebaikan yang diperintahkan oleh Allah atau ada larangan yang Allah ingin kita terhindar dari larangan itu. Apa contoh larangan? Ya ayyuhal lazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu reason min amalisy syaitan berarti semua yang disebutkan tadi itu merupakan keburukan-keburukan yang Allah ingin kita terhindar dari dari keburukan itu ketika Allah larang perjudian Allah larang mabuk-mabukan Allah larang itu main berundi nasib menyembah berhala dan lain sebagainya berarti di balik itu pasti ada keburukan kalau seandainya dilakukan juga maka yang akan terjadi adalah keburukan-keburukan itu ada tidak kebaikan yang akan didapatkan oleh mabuk-mabukan? Tidak ada. Yang ada adalah kerusakan demi kerusakan. Begitu juga dengan perjudian. Perjudian itu hanya akan melahirkan permusuhan, perkelahian. Walaupun ada nanti orang yang mendapatkan uang dari judinya itu, tapi uang yang didapat dari perjudian itu tidak akan pernah berkah. Tidak akan ada di situ keberkahan. Karena dia mendapatkannya dengan cara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pahami baik-baik apa yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud ini bahwa di balik panggilan ya ayyuhallazina amanu akan ada dua kemungkinan. Ada kebaikan yang untuk dilaksanakan dan ada keburukan yang perlu ditinggalkan. Kenapa kebaikan dilaksanakan? Karena disitu akan mendapatkan maslahat. Kenapa keburukan itu harus ditinggalkan? Karena disitu pasti akan ada mudarat, pasti akan ada sesuatu yang merusak merusak kehidupan kita. Ya hey ayyuhallazina amanu staeenu bisabri wassalah. Hai orang-orang beriman, istainu was wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara salat. ya kan? Bisabri wassalah dengan cara sabar dan Sabar dan sholat berarti sabar dan sholat ini adalah solusi di dalam menghadapi persoalan kehidupan kita. Siapa yang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya? Ada problem-problem yang dihadapi dalam kehidupannya, berarti ini sebagai solusi: sabar dan sholat. Kenapa kok sabar dan sholat? Kalau seandainya musibah, lalu kita sabar, jangan-jangan musibah itu ternyata cara Allah untuk meninggikan derajat dan kemuliaan kita. Kenapa harus dengan solat? Solat itu adalah sarana atau wasilah untuk menyampaikan permasalahan kita kepada Dia yang menciptakan kita. Jadi kalau kita memiliki masalah, bawa sholat dan memohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan solusi dalam masalah yang kita yang kita hadapi. Karena Allah lebih paham dengan kehidupan kita daripada kita sendiri. Jadi akan sangat salah nanti kalau seandainya ada orang mengalami permasalahan dalam kehidupannya, justru dia melupakan Allah padahal yang akan benar-benar memberikan solusi bagi kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dimintalah kita untuk mengerjakan mengerjakan salat. Baik, ikhwati fillah di dalam Al-Qur'anul Karim akan kita temukan nanti banyak persoalan-persoalan syariat yang dijelaskan oleh Allah. Walaupun memang syariat yang datang di dalam Al-Quranul Karim itu lebih banyak dalam bentuk umum yang perlu diberikan penjelasan oleh Nabi jadi datang perintahnya dari Allah tetapi nanti rincian pelaksanaannya itu datang dari dari Nabi apa contoh? sholat umpamanya Ketika dikatakan Aki musola kerjakanlah dirikanlah sholat. Ini salah satu dari ayat syariat ayat yang mengatakan bahwa sholat itu hukumnya adalah wajib. Tetapi nanti kita tidak menemukan secara lengkap bagaimana tata cara pelaksanaan pelaksanaan sholat. Bagaimana cara ruku, apa yang harus dibaca pada saat ruku? Bagaimana sujud, apa yang harus dibaca saat sujud, bagaimana memulai dan mengakhiri solat, itu tidak akan ditemukan dalam Al-Qur'an, tapi ditemukan dalam hadis, hadis Rasul. Gitu juga nanti dengan zakat, ada perintah untuk berzakat, akimussalla wa zakat tapi rincian aplikasinya, rincian pelaksanaannya itu ada pada hadis hadis rasul. Apa saja harta yang wajib untuk dizakatkan umpamanya? Berapa kadar zakat zakat kambing? Berapa nisabnya? Zakat onta itu nisabnya berapa? Itu akan kita temukan pada hadis Rasulullah. Nah dari sini tergambarlah oleh kita bahwa Al-Quranul Karim tak mungkin untuk dipisahkan dari sunnah. Jadi tidak mungkin dipisahkan antara hadis dengan sunnah. Karena sunnah itu akan menjelaskan hal-hal yang bersifat global yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau seandainya adalah orang hari ini ada kelompok yang muncul namanya kelompok mungkir sunnah kelompok yang mengingkari sunnah katanya cukuplah dengan Al-Quranul Karim bukankah Al-Quranul Karim itu sudah lengkap bukankah Al-Quran itu sudah mencakup semua persoalan jadi katanya tidak perlu lagi kita sunnah ini salah dan gagal paham karena menolak sunnah sama saja dengan menolak Al-Quran. Kok bisa seperti itu? Karena yang menyuruh kita mengambil sunnah itu adalah Al-Quran. Yang, yang bilang ati Rasul itu siapa? Allah. Jadi ketika dikatakan ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Yang menyuruh taat kepada Rasul itu ya Allah. Jadi kalau seandainya kita tidak taat kepada Rasul, tidak kita ambil apa yang disampaikan dalam sunnah, berarti kita menolak ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Maka sama saja, menolak sunnah berarti menolak Al-Quranul Kirim. Nah, mungkin kita masih jarang mendengarkannya, tapi ada ada kelompok-kelompok yang disebut sebagai mungkir sunnah, dan itu sangat berbahaya sekali. Menganggap bahwa Al-Quran hanya cukup untuk menjawab semua masalah tanpa sunnah, itu nanti akan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akan sulit kita untuk beribadah kalau seandainya tidak memakai sun sunnah. Dari mana lagi cara sholat kita ambil kalau bukan dari cara Nabi? Maka Nabi berpesan, "Shallu kama raaitumuni usalli khudhu anni manasikakum." Ambil dari saya cara-cara ibadah. Ambil dari saya. Ikhwati fillah. Kita lihat apa keistimewaannya syariat yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim ini dikatakan bahwa cek di antara keistimewaan syariat yang ada dalam Al-Quran ini adalah annaha syariatun sahla muyassara sesungguhnya dia merupakan syariat yang mudah sangat mudah jadi syariat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini bukanlah sebuah syariat yang sulit untuk dilaksanakan Ketika ada satu amalan yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulnya Itu pasti amalan yang bisa dan mampu kita untuk mengerjakannya Karena Allah sendiri yang mengatakan seperti itu Apa kata Allah? La الله nafsan illa us'aha Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kehidupan dalam beragama wala yuridu bikumul usra dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Maka keistimewaan syariat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an ini adalah sahla muyassara. Gampang dan mudah apanya yang mudah, mudah untuk dipahami, mudah untuk diamalkan. Nah, oleh karena itu, seandainya kita seandainya kita mengalami kesulitan-kesulitan tertentu dalam mengerjakan perintah Allah, maka orang-orang yang mengalami kesulitan itu pasti akan mendapatkan hukum-hukum keringanan ini bentuk dari mudahnya syariat syariat Allah apa contohnya puasa itu hukumnya wajib tapi kalau seandainya ada orang yang sakit tidak sanggup berpuasa wajib juga kah dia berpuasa jawabannya tidak kenapa tidak kenapa dia dikecualikan karena dia tidak lagi mampu untuk untuk mengerjakannya. Maka Al-Quran mengatakan, faman kana maridan au ala safarin fa'iddatun min min Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan musafir, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, tetapi min min dia boleh untuk menggantinya boleh tidak puasa dan dia harus menggantinya pada pada hari-hari yang hari-hari yang lain setelah Ramadan berlalu ini bentuk dari kemudahan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zuhur itu jumlahnya empat rakaat asar itu jumlahnya juga empat rakaat ternyata kalau seandainya kita dalam keadaan musafir melaksanakan perjalanan jauh perjalanan jauh itu bisa saja membuat kita agak kesulitan untuk mengerjakan sholat itu di setiap waktu maka disyariatkan pula oleh agama boleh kita boleh kita jama dan tidak pula sekedar jama boleh pula lagi dikosor Jama itu menghimpun dua solat dalam satu waktu, sedangkan kasar itu meringkas jumlah rakaat. Meringkas jumlah rakaat yang solat jumlahnya empat rakaat dijadikan dua, jadi boleh zuhur sekaligus bersamanya asar dan dikerjakan masing-masing dua zuhur dua rakaat. Asar dua rakaat disatukan pula waktunya. Mudah, ndak ini syariat ini mudah, sangat mudah. Allah memberikan kemudahan-kemudahan itu karena agar kita tetap taat. Kita diminta kalau sholat itu harus beruduk, ternyata ada orang-orang yang tidak bisa beruduk. Apakah ketika orang tidak bisa beruduk, lalu solusinya tidak sholat? Tidak. Ataukah solusinya tetap sholat, tapi tanpa bersuci? Tidak. Maka kalau ada patua kemarin itu, karena corona, boleh tidak beruduk, boleh juga ndak bertayamum. Itu sulit diterima. Tapi kalau mengganti tayamuduk menjadi tayamum, itu oke. Okay. Tapi kalau ndak bersuci sama sekali, kita harus pahami baik-baik. Kenapa kalau kita tidak bisa berudu lalu gantinya tayamum? Padahal tayamum itu kan pakai debu, pakai tanah. Apa yang bisa disucikan oleh oleh tanah dan debu? Maka tayamum itu taharanya taharo hukmiyah. Suci secara hukum. Akan tetapi bertayamumnya kita itu membuat hati kita Mengatakan bahwa kita dalam keadaan suci Dan ini yang membuat kita tenang dalam beribadah Karena kalau kita sholat dan kita yakin tidak suci Tidak nyaman kita Tidak nyaman itu Coba, umpamanya kita sholat Tiba-tiba batal luduk kita Tapi malu kita meninggalkan sholat nanti apa kata orang malu kita kita teruskan sholat bersama imam coba tanya jujur jawabnya nyaman tidak kita saat sholat ketika itu tidak pasti tidak kita sendiri merasa merasa gelisah gitu karena kita yakin bahwa kita tidak suci kita sedang menghadap yang suci tapi dengan bertayamum memberikan ketenangan jiwa yang luar biasa sebab dengan bertayamum itu kita menjadi merasa bahwa kita dalam keadaan dalam keadaan suci. Begitulah hikmah salah satu dari hikmah kenapa tayamum itu di, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada saat kita sulit untuk mengerjakan sebuah ibadah karena ada kesulitan tertentu oleh keadaan mungkin Solusinya bukan meninggalkan ibadah itu. Kalau meninggalkan ibadah, berarti hilang ketaatan kita, dan Allah menginginkan agar kita tetap taat kepadanya. Agar kita tetap taat, sementara kita sulit, maka diringankanlah pelaksanaan ibadah itu bagi kita. Diringankan, diringankan ini, kita mudah mengerjakannya dan kita tetap menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bawa kepada kajian-kajian fikih kontemporer, kajian-kajian fikih masalah terkini, ini menemukan banyak masalah yang perlu untuk dijawab. Saya berikan contoh. Boleh tidak menjamak solat bagi seseorang yang ingin cuci darah yang memerlukan waktu yang lama atau bolehkah dokter yang akan melaksanakan operasi pada pasiennya dan operasi diperlukan waktu lama boleh tidak dia jamak sholat operasi akan dimulai jam 11 karena operasinya berat kemungkinan akan selesai jam 6 umpamanya kan ada zuhur ada asar atau selesai umpamanya mulainya setelah zuhur jam satu umpamanya tapi diperkirakan selesainya hampir masuk waktu maghrib boleh ndak dia jamak asar ke zuhur sebelum dia memulai mulai operasi ini kan masalah-masalah kontemporer yang 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 perlu untuk dijawab atau solusinya dia tidak sholat jangan sholat wajib itu tiang agama tidak boleh sama sekali ditinggalkan asal sadar dia dalam kondisi sadar maka dia wajib untuk untuk sholat nah dalam kondisi seperti itu dapat dibenarkan untuk jamak tapi tidak untuk kasar karena kasar itu syaratnya harus safar Iza darabtum, fil ardi walaysa alaikum junahun minas salat apabila kalian dalam keadaan musafir maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengkasar mengkasar salat jadi kosar itu syaratnya harus sudah safar tapi kalau jamak maka dibolehkan berdasarkan kepada sebuah hadis nabi pernah menjamak salat dikarenakan oleh hujan Ya, Nabi pernah menjamak bersama para sahabatnya, di jamaknya maghrib dengan isya, kan waktu maghrib nih, nampaklah ketika itu kondisi cuaca sangat gelap, dan kemungkinan besar akan turun hujan, yang kalau nanti para sahabat pulang ke rumahnya setelah maghrib, diperkirakan mereka akan sulit kembali di waktu isya, untuk mengerjakan sholat berjamaah. Maka dikerjakanlah oleh Nabi ketika itu sholat jamak maghrib dengan Isa disebabkan oleh disebabkan oleh hujan. Itu ada dalam ada dalam riwayat. Nah oleh karena itu e, nampak oleh kita dari apa yang disampaikan tadi itu bentuk-bentuk dari kemudahan yang ada dalam dalam beragama. Cuma memang kita perlu juga mem mem memastikan konteksnya sebenarnya seperti apa. Kalau zaman kita sekarang hujan rumah kita samping masjid, tidak ada payahnya untuk tetap ke masjid kan? Jangan pula nanti setiap hujan lalu di lalu di jamak. Asal hujan, yuk kita jamak yuk. Ini khawatir hujan nanti. Dulu itu memang menempuh jalan yang begitu sulit, bahkan berbukit-bukit dengan kondisi yang sangat tidak tidak, tidak apa, apa, jauh berbeda dengan kondisi kita hari hari ini. Tapi ada riwayat yang menceritakan, menceritakan e, seperti itu. Atau umpamanya, e, bolehkah seorang dokter untuk meninggalkan sholat Jumat karena dia sedang menangani pasiennya di ruang gawat darurat? Kalau dia tinggalkan pasiennya, mungkin akan mengancam, mengancam jiwa. Nah, maka dapat dibenarkan. Bisa. Ada pertimbangan-pertimbangan, ini namanya fikih muazana. Fikih muazana itu mempertimbangkan antara kemaslahatan yang akan didapat dengan kemudaratan. Ini ada jiwa yang terancam. Dia ahlinya yang menanganinya. Kalau ditinggalkannya akan mengancam mengancam jiwa. Sementara Jumat masih bisa diganti dengan dengan zuhur. Bukankah kita kalau kita safar kita tidak Jumat? Kita kalau musafir kita kerjakan Jumat atau tidak? Kan gugur Jumat bagi musafir. Tapi zuhur gugur tidak? Tidak. Tidak ada ceritanya zuhur gugur dalam kehidupan kita selagi kita hidup dan sadar. mampu kita mengerjakan walaupun terbaring di rumah sakit masuk waktu zuhur wajib dia untuk mengerjakan mengerjakan zuhur nah jadi eh di antara ciri-ciri dan keistimewaan syariat yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah syariatun sahla muyassara mudah gampang mudah dipahami mudah pula untuk di untuk diamalkan Zakat umpamanya, zakat itu kewajiban mengeluarkan harta yang dimiliki oleh seseorang yang kaya. Tidak ada beratnya tuh, hanya mengeluarkan 2,5 persen dari nisab yang dia punya. Umpamanya zakat uang, kalau dia punya uang 100 juta dan sampai masanya satu tahun, maka dia harus mengeluarkan 2,5 persen. Banyak enggak 2,5 persen? 2 juta 500 tersisalah di kita 97 juta 500. Sangat sedikit. Jauh lebih berat pajak daripada zakat. Pajak itu ada yang 10 persen, ada yang 15 persen, dan semua harta dipajak. Motor yang kita pakai ada pajaknya, rumah yang kita pakai pun ada pajaknya. Tapi dalam Islam, badan tak zakat motor yang kita pakai. Yang ada dalam Islam adalah zakat harta yang memang harta itu produktif, berkembang. Dia itu yang perlu dizakatkan. Kenapa kambing itu perlu dizakatkan? Kenapa berkembang terus? Siapa yang mengembangkannya? Allah. Itu pun jumlahnya bukan 10 ekor, 20 ekor. Kambing kalau sampai 40 baru wajib zakat. Kalau punya dia 39 belum wajib. Belum wajib. Karena belum cukup syaratnya. Nah, sekarang boleh enggak? Dia sebenarnya sudah sampai 40. Cuma Seminggu lagi baru cukup satu tahun. Seminggu menjelang cukup satu tahun, dijualnya satu. Biar jadi 39. <laughs> Boleh enggak nih? Ini akal manusia banyak yang seperti ini. Nih. Agama, jangan diakal-akali. Kalau seandainya dia menjual tadi itu karena ingin lari dari kewajiban zakat, haram hukumnya dia menjual tadi itu karena ingin lari dari dari zakat tapi kalau dia itu benar-benar karena kebutuhan lalu dia jual tidak apa-apa karena kebutuhan tapi kalau diakali ah, atau dia punya uang banyak uangnya katakanlah umpamanya sampai nisop-nisop itu kira-kira 45 juta lah. sekarang ada uangnya 60 juta Kan sampai zakat tuh, sampai nisab tuh. Seminggu menjelang dia bayar zakat, ganti sofa, ganti kulkas, ganti pokoknya digantinya peralatan rumahnya, sehingga berkuranglah uang tadi. Kalau dia mengganti tadi itu karena ingin lari dari kewajiban zakat, berdosa dia. Dan Allah tahu isi hati, isi hati kita. Jangan main-main sama Allah. Tidak bisa diakal-akali Allah yang memberikan harta Dia pun juga yang menyuruh Dan dia juga yang berjanji untuk menambah Harta itu kalau seandainya kita Kita gunakan di jalan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, ikhwatibillah Masuk, waktu isya Baik, karena waktu isya masuk Kita akan dengarkan dulu suara azan Dan kita lanjutkan sedikit insya Allah Setelah euh, azan مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده تدأ قوم دودوك دي على الله من آية آية الله kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi qumu maghfuran lakum silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i i. maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi al-shallatu wasallam bersabda, "Man dakhala masjidana hada" Barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini tujuan kita hanya satu untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ilmu yang memberikan keberkahan yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma wa akhsarul wal hadirat, rahimani Allahu wa iyakum. Apa yang kita sampaikan tadi beberapa contoh menggambarkan bahwa syariat agama ini, syariat Al-Qur'an ini yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah syariat yang sangat mudah. Untuk dilaksanakan. Cuma memang kita tidak boleh untuk mempermudah-mudah. Jadi sudah mudah karena memang Allah menginginkan kemudahan. Tapi jangan dipermudah. Karena ada pula orang menganggap menganggap enteng gitu kan? E, dianggap mudah begitu. Karena kalau dipermudah seperti itu dia akan bisa menjadi akan menjadi sulit dia dalam kaidah dikatakan al-amru. Iza tasaa' daqa wa iza daqa perkara itu kalau seandainya sudah dipermudah-mudah seperti itu maka dia akan menjadi akan menjadi sulit kita terjatuh kepada kesalahan karena semata-mata mempermudah nah, menerapkan sesuatu yang bukan pada tempatnya sekarang kalau seandainya uh, uh, apa diberikan contoh umpamanya safar itu kan umpamanya kita berkendaraan safar dalam jarak yang yang jauh sekarang kira-kira sopir angkot di dalam kota Pekanbaru itu boleh tidak jamak sopir angkot kan tidak keluar, dari, dari 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 mobilnya kan mulai dari pagi sampai siang terus mutar-mutar ah boleh tidak dia jamak Jangan dia anggap eh, safar. Nah. Kan kalau mau di logika-logika kan, ini musafir dalam mobil juga dia terus jalan, enggak juga keluar-keluar, boleh. Ini sopir angkot ini dalam mobil juga enggak dia. Enggak juga keluar-keluar, sampai makan siang. Tapi itu tidak akan pernah disebut sebagai sebagai safar. Kalau di jamaknya juga, nah ini yang mempermudah-mudah tadi. Terjebak dia pada, pada, kesalahan karena menentukan sesuatu menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh oleh eh, agama. Nah jadi yakinilah bahwa syariat ini mudah tapi jangan dipermudah. Kayak yang tadi juga itu bagian dari dari contoh itu. Bolehkah kita untuk berbelanja menggunakan uang kita? Boleh. Tapi kalau kita gunakan uang kita dengan niat yang salah maka dia menjadi tidak boleh membeli sesuatu dengan niat agar berkurang jumlah hartanya dari nisab sehingga tidak lagi perlu bayar zakat maka menjadi salah zakat kerbau itu jumlahnya nisabnya 30 kalau punya dia 30 ekor wajib bayar satu satu ekor sekarang berkongsi dia kongsi berdua orang ternak kerbau sampai kerbaunya 50 ekor wajib tidak dibayar zakatnya 50 ekor tadi kan nisabnya kan 30 kalau sampai 50 tentu wajib wajib dia bayar karena jumlahnya sampai nisab dan haulnya sekarang sebelum sempurna haulnya kan sudah sampai 50 tadi dia bilang begini, seminggu menjelang sampai haul, yuk kita bagi kerbau kita yuk. Kan kita kerjasama nih, sekarang kita hentikan kerjasama itu, lalu dibagi. Jadilah 25, 25. 25 kena zakat enggak? Enggak, karena tiga 30. Membagi tadi itu, kalau tujuannya agar tidak bayar zakat, salah. Berdosa deh. Padahal secara hukum asal membagi bagi orang yang kerja sama ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah diikutkan dengan niat yang salah, maka dia akan menjadi akan menjadi salah. Nah, disinilah perlunya iman. Maka yang dituntut beramal itu adalah orang-orang yang ber yang beriman agar jujur dia dalam mengerjakannya ketika dikerjakan oleh orang-orang yang imannya lemah, oleh orang-orang yang 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 imannya bisa goyah begitu aja, dia tidak akan serius mengerjakannya. Yang benar-benar bangun subuh itu adalah yang beriman. Maka kata Buya Hamka, kalau ingin tahu siapa yang Islam, tengok hari raya. Tahu kita tuh ini Islam. Kalau tahu ingin tahu siapa yang beriman, tengok subuh nampak tuh. Karena kata Rasul, as kalau salati alal munafikin, Salat yang paling sulit oleh orang munafik itu itu dua, Salatul isya wa solatul fajar, Salat isya dan salat, dan salat fajar. Kenapa dua ini yang sulit bagi orang munafik dulu pada masa Nabi? Karena tidak nampak. Dulu kan tidak ada PLN kan, tidak ada terang-terang ini kan orang gelap-gelap aja, perginya gelap, dalam masjid juga tidak nampak, tidak nampak sama Nabi, jadi tidak pergi dia. Tapi pas zuhur datang dia, karena nampak sama Nabi. Maka iman, sehingga diawalilah banyak perintah itu dengan ya ayuhan ladina amanu wahai orang-orang yang yang beriman. Baik, ikhwati fillah ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Ada poin lain, insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya karena ada mazaya syariat Qur'an yaitu banyak ada keistimewaan-keistimewaan syariat Al-Qur'an itu. Tadi yang pertama baru yang kita sampaikan sesungguhnya syariat Qur'an itu adalah sahla moyassara, mudah, gampang untuk dipahami dan gampang pula untuk di untuk diamalkan. Baik, saya kasih waktu untuk bertanya kalau seandainya ada yang mau di di apa dipertanyakan dipersilahkan tidak ada baik kalau tidak ada ya barangkali kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama insya Allah semoga majelis ini bernilai ibadah bagi kita amin amin ya rabbal alamin mohon maaf atas segala kekurangan yang benar Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang salah itu semata-mata Karena kekurangan ilmu Dan mohon untuk dimaafkan Subhanakallahumma bihamdika Shadu an la ilaha anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh